Yap, halo teman-teman. Selamat datang di channel Z Home. Banyak dari teman-teman yang bertanya, gimana cara merubah ukuran font, ukuran icon, ukuran garis, dan ukuran lainnya pada MB WhatsApp iOS versi terbaru. Nah, karena itu di sini saya bakal memberikan solusinya kepada kalian. Dan disclaimer dulu, bahwa di saat video ini saya buat, fitur untuk mengubah ukuran pada MB WhatsApp iOS sebenarnya masih belum dirilis. Tapi demi menjawab keluhan kalian, saya carikan solusi untuk hal tersebut, dan ya, akhirnya saya menemukan cara alternatifnya, yaitu dengan mengaturnya langsung dari pengaturan HP kita. Sehingga nanti kita bisa merubah ukuran pada MB WhatsApp yang awalnya seperti ini, bisa jadi seperti ini. Nah, buat kalian penasaran gimana caranya, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kita bisa mengatur ukuran MB WhatsApp iOS melalui pengaturan HP kita. Jadi silakan kalian buka aplikasi pengaturan pada HP kalian. Selanjutnya kalian bisa tulis ukuran pada kolom pencarian. Dan nanti bakal muncul beberapa hasilnya. Di sini kalian bisa pilih ukuran tampilan. Dan ya, di sini tinggal teman-teman pilih saja mau ukuran besar, standar, ataupun ukuran kecil. Nah, memang ini bakal mengubah ukuran pada HP kita secara keseluruhan, tapi saya rasa itu tidak apa-apa, yang penting ukuran pada MB WhatsApp bisa sesuai dengan yang kita mau. Jadi ya, kira-kira seperti itulah cara mengubah ukuran pada MB WhatsApp untuk sekarang. Gimana? Mudah bukan? Oh iya, kalau misalnya kalian mendapati masalah lain atau bug error lainnya, kalian bisa cek ke playlist solusi MB WhatsApp. Pada playlist tersebut, saya sudah kelompokkan solusi-solusi untuk masalah atau bug error yang kemungkinan terjadi pada MB WhatsApp iOS. So, oke, semoga video ini bisa membantu kalian. Ikuti terus channel ini dengan cara aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan update informasi terbaru seputar MB WhatsApp iOS. Dan ya, saya Z, pamit undur diri. See you on the next video.